Apa betul pernah jin pernah takut dengan sendal Imam Ahmad? Betul? Dalam kitab apa? Laqatul Marjan. Nama kitabnya Laqatul Marjan. Nama penulisnya Al-Hafiz Ahli Hadis Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Bagi yang punya HP bisa Play Store, tulis di situ Arabic Keyboard. Arabic Keyboard, download Arabic Keyboard, set up pen ke HP. Nah, bisa udah ketikkan di situ Laqatul Marjan, enter. Nanti dapat PDF-nya, download. Baca. Di situ ada disebutkan raja di Irak, Baghdad, adiknya kerasukan jin. Maka dipanggillah pegawai kerajaan, cari Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbal. Dicari Imam Ahmad bin Hanbal, dipanggil dia. Imam Ahmad bin Hanbal harap ke istana, adik sultan, keluarga sultan sakit. Imam Ahmad bin Hanbal tak mau ke istana. Ulama dulu takut dekat dengan kekuasaan. Dia tak mau, diambilnya terompah. Bawa terompah. Terompah kayu tempat berwudu. Di tempat berwudu itu kalau di Mesir ada terompah kayu namanya kok-kok, supaya kaki tidak menginjak karena takut terpercik najis, muncul was-was. Tapi masjid kita insya Allah tidak ada was-was. Kenapa? Karena keluar dari situ ada air mancur basuh kaki. Kalau di Mesir kaki tak gini, oke. Nah, itulah dikasih Imam Ahmad. Ini kasih ke adik raja aja. Diletakkan terompah Imam Ahmad, sehatnya. Sehat. Tak pakai baca ayat-ayat, sehat. Meninggal Imam Ahmad bin Hanbal, kuman lagi. Ketika kuman, mereka ambil lagi terompah dekat kota wajibnya, ngakak. Aku bukan takut sama sendalnya. Aku takut sama yang punya sendal. Dan dia sudah mati, aku tahu. Tawa jin itu. Karena dia bukan takut sama sendal, dikira orang takut sama terompahnya. Dia bukan terompahnya, dia takut sama orang yang punya terompah. Maka santri-santri dulu takut sama sendal kiainya. Begitu sendal kiai ada, lari pontang-panting. Zaman sekarang ada kiai di situ, di langkah-langkahnya.